Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Oke guys, balik lagi di channel gue. Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas dan mau share ke kalian updatean terbaru modul non-root Color OS Optimizer versi 4.0 final version ya guys ya. Buat developer modulnya adalah Rail Java guys. Nah, di versi 4.0 ini ya guys ya, buat fitur-fiturnya di sini itu ada peningkatan dan perubahan value dan juga penambahan fitur-fitur baru ya guys ya di versi 4.0 ini guys. Dan seperti biasa buat modul ini tuh gue itu udah tes performa HP gue ya guys ya, buat bermain game. Dan salah satu game yang gue coba adalah game Mobile Legend dan juga game eFootball ya guys ya, gue udah tes di HP gue sendiri guys. Dan di sini buat modulnya gue jamin 100% work ya guys ya. Modul ini itu bisa meningkatkan performa HP kita guys buat bermain game. Yang penting kalian simak aja cara pemasangan modulnya dengan benar ya guys ya, supaya modulnya juga bisa work di HP kalian guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke guys, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, gue udah siapin link downloadnya, gue simpan di kolom komentar video ini ya guys ya, seperti biasa. Kalau udah di sini langsung aja guys, kita ke tutorial pemasangan modulnya guys. Let's go. Oke guys, di sini langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya. Kalau udah kalian download, di sini langsung aja guys buat bahan zipnya. Namanya itu adalah ColorOS Optimizer versi 4.0. Ini langsung aja ya guys ya, kalian tinggal ekstrak aja guys. Selanjutnya di sini buat folder hasil ekstraknya, langsung aja kalian pilih pindahkan atau cut ya guys ya, atau copy aja ke memori perangkat atau device storage. Nah, di bagian ini kalian tinggal paste aja foldernya ke sini ya guys ya. Nah, jadi buat nama foldernya adalah ColorOS_Optimizer ya guys ya. Nah, yang ini selanjutnya kalian bisa masuk aja ke dalam foldernya. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan ya guys ya buat pemasangan modulnya di sini itu, kalian itu bisa menggunakan aplikasi command ya guys ya, seperti aplikasi Briven, LADB ataupun Bugjigger. Nggak bisa menggunakan aplikasi Qt ya guys ya. Sekali lagi gue kasih tau ke kalian, buat modul ini tuh nggak bisa menggunakan aplikasi Qt ya guys ya buat proses pemasangannya. Wajib menggunakan aplikasi command guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, kalau udah di dalam folder ini ya guys ya, di sini itu ada 3 bahan. Yang pertama di sini itu ada file txt. Di dalamnya kalian bisa tinggal salin paste aja buat command install, command uninstall, dan kalian juga bisa baca fitur-fitur dari modul ini ya guys ya. Dan selanjutnya di sini ada run.sh. Ini itu adalah modul installnya dan juga modul uninstallnya yang stop.sh ini guys. Oke guys, di sini langsung aja kalian tinggal buka aja ya guys ya buat file txt readme.txt ini guys, buat salin command installnya. Nah, kalian tinggal buka aja seperti ini. Jadi di sini kalian bisa baca ya guys ya, atau kalian bisa lihat di sini itu ada cara install atau command installnya. Nah, di bagian ini itu adalah command installnya. Kalau yang bawah ini itu adalah command uninstallnya guys. Kalau kalian mau hapus modulnya dari HP kalian, kalian tinggal flash aja buat command uninstall ini ya guys ya. Oke, kalau udah di sini langsung aja kalian tinggal salin aja buat command installnya guys, buat proses pemasangannya. Nah, jadi buat command installnya itu yang ini dari sh ya guys ya, langsung aja kalian tinggal salin aja guys ya, sampai di run.sh guys. Nah, ini langsung aja kalian copy atau kalian salin ya guys ya buat komennya. Nah, kalau udah di sini kalian bisa buka aplikasi Briven kalian guys, dan di sini langsung aja masuk ke garis 3 terus ke exec command ya guys ya. Dan kalian tinggal paste aja command installnya ke sini guys, dan kalian tinggal klik aja tombol kirim seperti ini. Dan di sini proses pemasangan modulnya. Nah, untuk proses pemasangan modulnya di sini itu nggak lama ya guys ya, nggak sampai 20 detik prosesnya itu udah selesai. Kalian buat aja sampai selesai. Nah, jadi di sini itu udah selesai ya guys ya, untuk proses pemasangannya itu ternyata cepat sekali guys, nggak sampai 10 detik. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kalian tinggal langsung aja tes performa HP kalian ya guys ya, buat bermain game sesuai fitur-fitur dari modulnya. Di sini kalian bisa lihat ya guys ya, buat fitur-fiturnya ini
Kalian bisa langsung aja buktiin dengan cara kalian langsung aja tes performa HP kalian untuk bermain game ya guys ya. Kalian tinggal buktiin aja di HP kalian masing-masing guys, apakah modul ini tuh work di HP kalian atau enggak ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, selanjutnya di sini gua mau kasih tahu ke kalian cara untuk uninstall modulnya. Nah, kalian masuk aja ke folder ColorOS optimizer-nya lagi ya guys ya, dan di sini kalian masuk lagi ke readme.txt ini guys, ke file txt ini. Nah, di sini itu kan tadi ada command uninstall-nya, jadi cara hapusnya kalian tinggal salin aja command uninstall-nya ini guys. Nah, yang ini kalian tinggal copy aja ya guys ya. Nah, kalau udah kalian copy, kalian bisa masuk lagi ke aplikasi Briven kalian guys. Kalian tinggal flash aja command uninstall-nya ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya cara untuk hapus modulnya. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja tombol kirim. Dan di sini itu adalah proses uninstall modulnya guys ya dari HP kita guys. Nah, kalau udah selesai guys ya untuk proses uninstallnya ini, kalian bisa langsung aja reboot atau nyalakan ulang HP kalian guys. Tujuannya buat menghapus permanen modulnya dari HP kita ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, kalian bisa download. Link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys. Dan buat kalian yang suka dan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you, bye.